Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, hari demi hari kita melihat kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin memperlihatkan kegagalan pentadbiran mereka dengan jumlah 70 lebih menteri, tetapi semua menteri ini tidak berfungsi seperti sepatutnya. Dengan itu guys, mari kita dengar ulasan daripada Raja Baharin Shah. Katanya, adakah Malaysia memiliki kerajaan yang berfungsi? Rakyat Malaysia telah resah dan bosan menghadapi krisis demi krisis tanpa kerajaan menunjukkan kepimpinan meyakinkan yang boleh diharapkan. Polisi lemah serta arah tuju tidak menentu, serta flip-flop kerajaan sangat tidak meyakinkan rakyat yang makin hari makin bimbang dan gusar. Kerajaan menghadapi krisis kepercayaan kepimpinan yang amat serius hari ini. Rakyat sangat dahagakan seorang tokoh pemimpin yang berkaliber serta tegas dan meyakinkan daripada 70 orang menteri yang begitu ramai, tetapi tidak kelihatan muncul kehadapan di saat krisis dihadapi negara. Vaksin COVID-19 hanya akan tiba akhir Februari 2021, sementara ke semua jiran ASEAN kita telah mula proses menyuntik. Di saat rakyat hilang pekerjaan dan punca rezeki, kerajaan mengeluarkan arahan tidak menentu dan konsisten dengan arahan perintah kawalan pergerakannya mengelirukan, dan di saat terakhir, PKP tidak terancang akan menyebabkan bertambahnya hilang pekerjaan dan perniagaan. Di saat ini Malaysia mempunyai pelaburan langsung asing yang terendah di kalangan negara ASEAN. Cuti sekolah dan pengajaran dalam talian dibuat secara ad hoc secara terakhir dan tidak teratur setelah 12 bulan krisis COVID-19 melanda. Sila berikan komen Anda. Sikap tidak konsisten dan angkuh pemimpin dalam kerajaan dalam isu cuti Taipusam dan peranakan Taipusam berkaitan dengan wabak COVID-19 adalah contoh yang menunjukkan kelemahan kerajaan hari ini yang amat memalukan di mata dunia. Menteri Besar Kedah bukan sahaja membatalkan cuti Taipusam, tetapi mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengguris hati orang India. Peranakan Taipusam yang mula-mula dibatalkan atau dihadkan penyertaan peserta kemudian dimenangkan pula di Kuala Lumpur. Peranakan yang asalnya dibatalkan kerajaan Pulau Pinang atas sebab risiko kesehatan dimenangkan pula kerajaan persekutuan yang ingin menjadi juara. Sebenarnya rakyat bangsa India tidak marah sangat kalau perayaan besar-besaran Taipusam dibatalkan atas isu keselamatan COVID-19, tetapi pembatalan cuti yang mereka sepatutnya boleh sembahyang di rumah dan kata-kata Menteri Besar Kedah adalah isu besarnya. Soalnya, di manakah ketokohan kepimpinan kerajaan Malaysia hari ini sehingga bilangan 70 orang menteri yang tertinggi dalam sejarah Malaysia dan tidak berfungsi dengan baik? Soalnya lagi, di manakah kesungguhan politik kerajaan untuk bertindak tegas dan mengatasi isu-isu negara termasuk COVID-19? Akhir sekali dengan pengistiharaan darurat yang telah dipertikaikan ramai. Keperluannya, perlukah parlimen digantung karena negara lain tidak pun menggantung parlimen mereka, katanya. Dengan digantung parlimen dan dengan ketidakwibawaan kerajaan hari ini, di manakah tempatnya rakyat melalui wakil rakyat ahli parlimen? Mereka boleh memberi pandangan, rayuan dan teguran. Bukankah survival rakyat lebih penting daripada survival kerajaan yang lemah? Atau adakah kerajaan lebih mengutamakan survival mereka? Kata Senator Raja Baharin Shah. Dari saudara dan saudari, kita boleh melihat, adakah apa yang kerajaan buat hari ini boleh meyakinkan rakyat bahwa mereka melakukan pentadbiran yang terbaik? Atau adakah mereka melakukan semua ini seperti mana yang dikatakan Raja Baharin Shah? Adakah mereka melakukan semua ini hanya karena survival kerajaan yang lemah dan mereka lebih mengutamakan keadaan atau survival politik mereka masing-masing? Jadi saudara dan saudari, terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Fikirkan, dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua tahun keinginan. Sekian, bye-bye.